Selamat siang rekan-rekan semua. Ini durian musangking. Ini usia buah sampai tanggal 30 Agustus. Masuk di usia buah 130 hari. Jadi dari sejak muncul bunga tanggal 22 April 2020, terus tanggal 18 Juni kita lakukan crossing polinasi, ya, manual crossing polinasi. Nah sekarang tanggal 30 Agustus, kalau kita hitung dari 22 April saat muncul bunga sampai hari ini adalah 130 hari. Nah ini kita berharap 1-2 minggu ke depan ini sudah matang. Kalau menurut teorinya itu musangking 140-150 hari, itu kalau telat-telatnya. Nah ini karena ini kita lakukan manual dan ini di luar musim, apa nanti dia lebih cepat, apa nanti dia agak lebih panjang, nah nanti kita lihat hasilnya. Tapi kalau dari struktur ini tangkai buahnya, yang atas sudah mulai mengecil, yang di bawah sudah besar, ini sudah tua, dan ini memang menjelang matang jatuhan. Green skin musangking Rancamaya, ya. Kita lihat semua ini yang kucing tidur, ini yang standar, ya. Lihat star line juga ada, sampai di ujung sini ada semua. Ini ada kurang lebih 13 buah untuk tahap pertama. Bisa lihat di sini. Nah ini yang sebesar tangan ini yang tahap kedua. Ini tahap kedua. Yang ini nanti ini tahap ketiga. Seperti ini tahap ketiga yang atas ini. Tahap keempat itu adalah yang sedang bunga belum mekar. Ya, ini tahap keempat. Oke. Jadi ini pohon akan terus bertahap-tahap dan kita berusaha untuk tetap stabil pertumbuhannya, daun tetap segar, tetap suplai terus nutrisi sesuai kebutuhannya. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana untuk terus berkelanjutan sampai nanti yang berbunga atau yang pentil ini akan mengikuti saat musim raya durian, ya. Baik, kita lihat struktur tanamannya. Nah, ini kita lihat tanamannya masih tetap sehat. Daun tetap hijau. Ya, walaupun nampak sedikit muncul flushing, ya, tapi tetap stabil, tidak terjadi kerontokan pentil buah, ya. Ini lokasi kebun kita. Semua tetap stabil, daun hijau. Kita lihat besaran pohon, ini usia tanam 3 tahun. Sejak September 2017 kita tanam. Ya, cepat sehat memang dan cepat tumbuh. Ya. Demikian. Terima kasih.